pemirsa, mana pun Anda berada, kita akan lihat apa yang terjadi di sini. Kalau saja Kim Yoon Jong datang ke sini dan akan dicium oleh Nina Tamam, berarti ini talk show berhasil memberikan sebuah surprise ataupun kejutan untuk Nina. Dan inilah dia, Kim Yoon Jong. Sebentar. Terima kasih, Kim. Saya mau Thank you very much. Maaf. Ini yakin Kim Hyung Jong? Kim Hyung kalau bayangkan. Saya lebih merasa dia lebih mirip dengan alam. Ini Kim Hyung Jong. Kim Hyung Jong. Jong Jong ya. Oh iya, baik. Dia tanya, gimana kabar sehat semua? Jong Jong. Kayak gini, Jong. Oke. Oh, kamu takut sama anjing? Tenang aja, nggak apa-apa. Silakan duduk Kim, kita ngobrol-ngobrol dulu. Oh, panjang tanya. Bisa geser dikit di sana katanya. Kim, kan kalau di Korea kan ini ya. Dia nggak bisa bahasa Indonesia. Oh iya. Translate. Kim tanya, kalau di Korea itu kan kalau operasi plastik itu hal yang biasa. Kenapa hidungnya nggak ada ya ini? Dia bilang di Korea itu justru mereka dengan hidung begini digila-gilai wanita. Dia takut kalau duduk di sini tiba-tiba digigit lehernya. Aku enggak tanya. Oke, kamu di sini aja. Kim Hyun Jong ini asli Korea apa dari Thailand ya? Dia bilang campuran. Campuran apa? Korea, Thailand sama Cina. Thailand sama Chihuahua. Campuran bata sama semen gitu. Gimana perasaan Nina? Oh ya, bahagia. Ada yang ingin ditanyakan? Udah ketemu sama Hennessy. Panca popo pi mong cawa putih yang popo lah ha wang cia ha. Putih yang popo. Cik itu. 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 Terima kasih kata begitu. Oh, apa yang enggak ya? Cing su, mami ya. Itu kamu ada di mana lo? Cukup kok. Dia kemari lagi belajar nari. Jadi sekalian mampir ke ini talk show gitu. Eh, kan ini anjingku dari namanya Kim Hyun Jong juga. Wah, mau gendong enggak? Mau gendong enggak? Sini lu main.